Hai guys, welcome back guys on my YouTube channel Arul Effendi. So di video kali ini guys, aku bakal bikin video November Fever. Yaitu video dimana aku bakal kasih tahu ke kalian apa-apa aja yang lagi aku suka di bulan November ini. Barang-barang apa aja yang lagi aku suka di bulan November ini. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian. Video ini aku bikin terinspirasi dari salah satu YouTuber juga. Faktor kebingungan aku juga. Aku bingung banget guys mau bikin video apa. Jadi aku terinspirasi buat bikin November favorites ini. Barang-barang yang lagi aku suka di bulan November ini gak terlalu banyak, karena hanya cuma di bulan ini aja aku suka barang-barang ini, dan menurutku memang benar-benar worth it buat aku. Nah, oke guys, sebelum aku kasih tahu apa aja barang-barang yang lagi aku suka di bulan November ini, aku mau kalian subscribe dulu dong YouTube channel aku guys. Please subscribe guys, tinggal klik tanda subscribe-nya yang seperti ini, and then aktifin notifikasinya guys, biar kalian tahu nanti kalau aku ada video baru. Nah, oke guys, untuk barang yang pertama itu aku mau kayak di barang random dulu, benar-benar random banget. Jadi di sini ada makanan, ada skincare, dan ada ya seperti itu. Jadi untuk yang pertama aku lagi suka banget sama makanan ini guys. Ini namanya Quaker Oatmeal. Ini membantu banget buat sarapan pagi aku, karena aku itu orangnya benar-benar susah banget buat bangun pagi. Kalau udah sarapan itu aku benar-benar susah banget buat turun ke bawah. Turun ke bawah dan ke dapur itu susah banget aku orangnya guys. Jadi aku sediain ini di kamar aku. Ini enggak aku makannya ini pakai elemen susu yang rendah lemak dan protein itu, tapi ini susunya lagi habis jadi ya, dan ini benar-benar kayak mengganjal perut kita buat nunggu hingga makan siang gitu. Ya, yeah, I like it so much. Dan untuk skincare, aku lagi suka banget sama pencuci wajah. Yes guys, aku lagi suka banget sama Nivea Men yang ini. Nivea Men Acne Protect Liquid Facial Foam yang ini. Ini benar-benar recommended banget buat kalian yang punya acne. Ini benar-benar worth it banget buat wajah kalian yang berjerawat. I don't know, ini kayak bentuknya gel gitu. Kalau kalian lihat ini transparan gitu. Ini facial foam aku pakai di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Mungkin setelah aku pakai pencuci facial foam wajah ini kayak ya, yeah, I love it so much guys. Dan kalau kalian tahu, ini aku direkomendasikan sama Kak Arif Muhammad, YouTuber itu. Oh ya, yeah, dan kalau kalian pengen beli, ini ada di Alfamart or wherever kalian, di mana aja ini kayaknya ada. Next, aku lagi suka banget sama ini guys. Aku lagi suka banget pakai masker di bulan ini. Ini aku pakai masker oval facial mask yang lemon for acne care. Ini buat yang berjerawat, dan ini benar-benar worth it banget buat kulit yang berjerawat. Tapi aku pakainya ini bukan cuma pakai ini doang. Ada yang merekomendasikan sama aku kalau pakai oval mask ini yang lemon, bagusnya itu dicampur pakai madu guys. Jadi kalian boleh pakai madu apa aja. Aku di sini pakai madu TJ. Jadi kedua bahan ini dicampur dan kayak benar-benar diaduk-aduk gitu dan diaplikasikan ke wajah. Jadi kayak benar-benar masker gitu. Ini benar-benar aku pakai setiap minggu sih. Parah, ini keren banget guys. Next, aku lagi suka banget sama lip tint. Tapi ini nggak lip tint sih namanya. Pasti kalian udah tahu lah ini apa. Ini memang benar barang lama gitu, but I don't know, aku cuma baru pakai di bulan ini dan I love it so much. Ini lip tint, kalau di sini nama lip tintnya itu Oddbo mini tint gitu, kayak benar-benar mini gitu guys. Cute, is cute. Ya, dan sekarang aku lagi pakai itu. Next, untuk barang-barang yang lagi aku suka, which is baju. Yes guys, di bulan ini aku benar-benar lagi suka banget sama baju. That's it. Yes, ini guys. Ini belum pernah aku expose di mana aja, tapi ini benar-benar aku simpan selama-lamanya. Enggak deng, ini cuma di bulan ini aku menemukan baju seperti ini dan it's cute. I don't know, aku belum pakai sama sekali guys, dan ini benar-benar aku simpan dulu. Aku pakai kalau ada momen-momen terpenting baru aku pakai gitu. Aku orangnya gitu guys. Benar-benar sayang gitu guys kalau dipakai sehari-hari. Bentuknya itu kayak kotak-kotak gitu guys. Wah. Ini mereknya apa ya? Tommy Armour. I don't know, look at this. Dan dia tuh kayak pakai kerah gitu guys. I love it so much. Oh my god. Next, aku lagi suka banget sama baju merah. I don't know, ujung-ujung ini aku lagi suka banget sama warna merah. I don't know guys, look at this. Aku lagi suka banget sama baju warna merah ini. Ini kayak bahannya tuh kayak bahan baldu. I don't know,
ini kayak benar-benar bahan, gak tahu sih aku bahannya bahan apa, yang penting kayak benar-benar lembut, kayak bahan baru. Dan ini kemeja, look at this, it's cute guys. Warna itu kayak, I don't know, di kamera warna itu kayak benar-benar warna kayak orange gitu, tapi aslinya ini benar-benar kayak merah darah gitu guys. I love it so much. Seperti yang aku bilang, aku pakai baju-baju yang lagi aku suka itu, momen yang terpenting baru aku pakai. Jadi aku orang itu gitu guys. Look at this, I love it so much. Dan benar-benar warna di bulan ini, warna yang aku suka di bulan ini itu warna benar-benar warna merah, kuning, dan warna abu-abu. Lagu-lagu yang lagi aku suka di bulan November guys, ada 13 lagu yang lagi aku suka banget di bulan November ini. Jadi yang pertama itu aku lagi suka banget sama lagu The Black Eyed Peas yang My Humps. Next, aku lagi suka banget sama lagu SGA yang judulnya The Weeknd. Aku lagi suka banget sama lagu Sam Smith yang judulnya I'm Not The Only One. Itu benar-benar lagu yang menyentuh hati banget guys. Aku suka banget sama lagu itu. I don't know, sebelum tidur itu aku suka banget dengerin lagu itu dan wow, it's an amazing song. Next, aku lagi suka banget sama lagu Rex Orange Country yang judulnya Best Friend. Ini kayak lagu jazz gitu guys, and I love it so much. I can't make you mine, but no, wasn't meant to be. See, I wasn't meant to. Aku lagi suka banget sama lagu Post Malone yang Rockstar. Next, aku lagi suka banget sama lagu N.E.R.D. Nerd dan Fit Rihanna yang Lemon. Next, aku lagi suka banget sama lagu Kehlani yang Honey. Oh my god, ini lagunya benar-benar menyentuh banget guys. I love it song so much. Next, aku lagi suka banget sama lagu Jessica Mauboy yang judulnya Fallin. Next, aku lagi suka banget sama lagu G-Eazy yang judulnya No Limit. Dan yang benar-benar aku suka itu di bagian Cardi B-nya. Oh fuck. Dan next, aku lagi suka banget sama lagu Daniel Sky yang Good As It Get. Next, aku lagi suka banget sama lagu Dawin yang Go Off. Kalau kalian tahu, ini benar-benar lagunya lagu penyemangat banget guys. I wanna see you go off. Give me two steps to the left. Dan next, aku lagi suka banget sama lagu Bodak Yellow yang Cardi B. Kalian pasti tahu lagu itu guys, benar-benar lagu legendaris banget. Dan lagu yang terakhir aku lagi suka banget guys sama lagu Beyonce yang 7 banding 1-1 kalau di bahasa Indonesia kan. I know you can. Guys, that's it. Apa-apa aja yang lagi aku suka di bulan November ini. Alright guys, that's it guys for today's video. And I hope you guys really really enjoy. And don't forget to give a thumbs up atau like. Please kasih like guys video ini biar aku tahu. Dan yang belum subscribe di YouTube channel aku guys, what are you doing guys? What are you doing guys? Kalian udah lihat muka aku ini ya kan? Kalian udah tonton video aku. Nah sekarang kalian subscribe guys. Tinggal klik dan subscribe yang seperti ini. And then aktifin notifikasinya guys, biar kalian tahu nanti kalau aku ada video. Bye. And yeah, I will see you guys on my next motherfucking video. Bye guys.